Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan saya. Jadi sebelumnya silakan teman-teman like dan subscribe-nya. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih banyak. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut. Ini dia penampakan dari substiger-nya teman-teman. Substiger ini ya mempunyai sistem pumping ya. Untuk tabung ini memiliki ukuran tabungnya OD22. Untuk laras ini menggunakan serobong teman-teman. Nah, serobongnya OD13. Larasnya mungkin OD8 ataupun OD9 ya. Sudah memiliki drat peredamnya, ya, memiliki visir depan seperti ini teman-teman. Nah, ini seperti ada sebesar lidi ya, warnanya agak pink nih. Inilah untuk visir depannya. Kalau untuk visir belakang seperti biasa juga ya di sini, cuma ini karena sudah kita pakai teleskop karena memiliki dudukan untuk dudukan teleskop sini. Untuk kunci triggernya atau kunci pisunya di sini teman-teman, tinggal dorong ke dalam dia terkunci. Kalau didorong dari sebelah sini dia terbuka ya. Nah, dan yang paling menarik dari substiger ini yang baru ini teman-teman, saya suka dari popornya. Popornya ini terbuat dari fiber, sangat-sangat ringan ya. Begitu juga dengan di sini teman-teman. Nah, ini juga bolong, ini sangat jauh bolongnya ya. Nah, di sini sebesar ini sampai ke sini bolong ya. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.